Ya pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Perkembangan produk usaha mikro kecil menengah Kaltara kian meningkat. Tak hanya ditargetkan untuk dipasarkan ke jalur nasional, namun UMKM Kaltara mulai membidik pasar internasional. Gubernur Kalimantan Utara Dr. Andes Jainal Arifin Paliwang menjelaskan bahwa pihaknya memiliki target untuk mengenalkan hasil produk Kaltara secara nasional hingga internasional melalui aplikasi Kaltara di Hati Shop. Ini merupakan inovasi pihaknya agar produk UMKM Kaltara dapat dikenal dan dapat meningkatkan pendapatan di Kaltara. Aplikasi ini telah resmi diluncurkan pada Senin 21 November. Sebanyak 50 UMKM Kaltara yang mendaftar pertama lewat aplikasi ini akan diberikan secara gratis. Produk unggulan UMKM Kaltara terbilang cukup banyak seperti produk makanan, batik, dan sebagainya. Ya, karena kita juga sudah membuat satu aplikasi yang kita beri nama Kaltara di Hati Shop. Dan ini juga merupakan suatu inovasi yang kita buat bagaimana produk-produk UMKM Provinsi Kalimantan Utara bisa terkenal, bisa dikenal, dan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat di Kalimantan Utara. Tapi kita prioritaskan UMKM. Untuk produk-produk yang bisa kita juga bantu. Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kaltara, Teddy Arif Budiman mengatakan bahwa salah satu PR besar pelaku UMKM ialah akses permodalan. Untuk itu pihaknya bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Perbankan Daerah untuk memberikan kiat agar UMKM mendapatkan akses keuangan di perbankan. Alhamdulillah dari kerjasama tersebut sudah ada beberapa UMKM kita yang akan mendapatkan sertifikasi BPOM, tentunya dengan bantuan dari BPOM. Kedepannya kita ingin ada produk UMKM Kaltara setelah mendapat sertifikasi BPOM, kita juga dapat melakukan penjualan ke mancanegara. Cica Andriani melaporkan.